dari saya nggak tahu dia. Padahal suami sendiri ya kan. Tahu juga. Tahu juga ya. Lebih dalam dokternya. Amin. Oke. Sama obat pinggangnya, obat nyerinya masih ku kasih ya. Iya, tapi udah habis itu dari. Habis ya? Oke, habis semua. Memang kalau makan obat nyeri itu tidur malam juga begitu. Satu malam ini sakit sekali karena enggak ada lagi makan obat nyeri kan. Jadi kayak dokter bilang mengucap syukur aja. Iya, kan? Itu yang belum ada sama Ina. Ucapan syukurnya masih belum ada. Maka nyerinya sangat. Coba kita waktu sakit, syukur, sakit, syukur. Kalah rasa nyeri itu dengan rasa syukur. Amin. Yang mengalahkan siapa? Tuhan. Iyalah. Oke, kita jumpa minggu depan ya. Ini obatnya masih bekas. Pai tidur kan? Kalau kumat nyerinya, dokter. Nah. Kalau tidurnya banyak. Banyak tidurnya ya. Bagus. Bagus ya. Jangan lupa diet ya. Oh iya, banyak kali. Ini pun enggak makan mulai dari siang ini enggak makan. Bagus, bersyukur kalau enggak makan. Berarti gak. Tuhan pakai Dr. Joseph supaya pasien bisa diet. Bisa hemat lagi enggak beli beras. Iya. Satu enggak beli beras. Dua, yang kedua pinggang Inang bisa sembuh. Amin. Ini nanti Nang mau ke dokter mana pun Inang, enggak bisa sembuh kalau enggak turun berat badan. Oh, gitu ya. Iya, jadi wajib diturunkan berat badan tuh. Daya tahan lutut itu juga sama. Iya. Pinggang, lutut sama-sama sendinya itu akan rusak kalau berat badannya berlebihan. Oke. Jadi yang saya lihat di sini sama-sama hamba Tuhan, kita enggak bisa ngomong mesti hamba Tuhan yang lain apa. Benar, sama istri sendiri jangan ngomong. Berantem ya. Ini pengakuan dong. Aku ingat aja ajaran Tuhan ini sudah di negara sendiri dia tidak terima. Kira-kira gitulah di Nazaret, ya kan? Tapi ditolak. Saya bukan meniru dia. Ya. Mungkin itu yang terjadi pada saya. Enggak cuma Inang, banyak kok, enggak apa-apa. Jadi Tuhan pakainya siapa saja. Siapa aja pendeta itu dipakai untuk pribadi seseorang. Oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Martulang pukul urusin Rani. Siap Amboru. Oke Amboru. Terima kasih Amang. Apa yang kita tunggu dulu? Ya, tunggu di luar nanti dikasih surat. Aku mau tanya dokter, buah apa yang bisa saya... Udah lama sekali saya... Kalau makan buah kan, nasinya harus dikurangi. Ya. Nasinya dikurangi. Buah apa aja bisa? Kalau buah yang pasti bisa cuma satu. Buah roh. Itu dokter. Ya udah. Kalau makan buah kurangi nasi, udah itu intinya. Gitu ya. Bebas buah kan? Bebas. Oke. Okay. Tapi kurangi nasinya jadinya, ya. Kalau nasi memang kurang gitu kan. Iya. Ya. Terima kasih Suster. Iya, nah, ya Mang. Berapa lagi? Hah? Banyak lagi? Itu berapa itu? Lima belas mau 2 jam ya. Cuma orang itu jam 4 pula mulainya. Ya udahlah. Bilang aja lalu berarti yang ini berarti ambil 6 biji lagi. 6 biji lagi yang nomor 11 lagi, 9 lagi. Nanti aku datang jam 5. Tiroid. Itu ukurannya kan Kak Ida Sinaga ya. Yang perlu kita cek TSH-nya Kak Ida. TSH-nya. Salam kenal Kak Bang Ro, Kak Rocky Rias pengantin. Tuhan berkati ya Bu Fernande. Ancua. Dok, ini semenjak ada minum obat kan?
semua badannya tangan sama kaki gatel-gatel dok. Oh, gatel. Dia sih garuk terus. Nah. Tapi nggak ada merahnya. Di sini ada merahnya. Kalau merah enggak sih, ini karena garuk terus. Bekas garuk kan. Ya, jadi gatal semua badannya. Oke, oke. Nah. Itu semenjak obat kemarin? Iya. Atau sebelum obat udah mau gatal? Semenjak obat? Iya. Karena obat yang ku kasih sama dengan obat waktu dari opname. Iya. Iya. Apakah ada obat anti gatal yang aku kasih ya? Iya. Terus ini kondisi mama ini sering pusing. Kalau banyak gerak agak sesak dikit. Oke, oke. Sering pusing dan masih mual ya, Pak? Masih mual ya. Berarti asam lambungnya masih tinggi ya? Iya. Kenapa gini terus? Berpikir terus. Kenapa enggak bersyukur aja masih hidup? Coba ibu pikirkan. Kau tiang. Apa kau suka? Ikau tiang. Boleh ka? Kakinya masih sakit. Samuratnya mungkin masih tinggi. Kalau kaki sakit, faktornya bukan hanya samurat. Jadi dia udah keropos tulangnya itu. Kalau udah keropos tulang, satu-satunya cara supaya bisa nggak sakit, gembira. Jadi kalau obat kita kasih, tapi ibu nggak bisa gembira, sakitnya nggak akan hilang-hilang. Gimana cara biar gembira, Bu? Apa jawabnya? Udah dengar tadi aku bilang? Dokter kasih semua jenis obat, tapi kalau ibu nggak bisa gembira, maka sakitnya nggak bisa hilang. Bisakah ibu gembira? Bisa. Bisa. Kayak mana caranya? Ini seloro, ketawa. Siapa kawan seloro? Kadang adik, kadang anak. Ada terus orang seloro? Ada. Mana lebih sering? Ada orang atau nggak ada orang? Ada adik. Coba ibu sekarang lihat wajahnya. Sekarang wajahnya lagi gembira atau lagi enggak gembira? Coba lihat. Lagi gembira atau enggak gembira? Gembira. Coba mana buka maskernya. Gembira. Coba aku tanya, kenapa ibu gembira? Sekarang udah agak baik lah. Udah agak baik deh ya? Ini udah gak lagi kan? Jadi yang pertama cara supaya gembira, jangan mengeluh, Bu. Bersyukur aja masih hidup. Aloprenol. Ini goat berarti kak ya? Goat tambah COPD, tapi goatnya aja buat ya. Rujukan yang minggu depannya. Minggu depan ada aku tambah obat yang dihirup ya, kok ya. Ini masih dapat hanya obat untuk ini asam uratnya ya. Keluarnya itu per minggu atau gimana? Untuk yang pertama ini seminggu dulu. Jadi nanti baru minggu depan lagi. Datang dulu sekali lagi. Ibu boleh nggak ikut minggu depan? Oh, karena okay. Umurnya udah dia udah 70. Oh, okay. Nanti daftar dulu, terus tinggal koko bilang aja mau ambil obat gitu. Ini kalau selain daftarnya online ya? Daftarnya online. Selain hari Senin itu bisa. Senin sampai Jumat kita buka kok. Mana aja ya? Sabtu nggak ada. Sabtu nggak ada. Makanya kalau misalnya koko kerja pagi, udah daftar online, daftarkan aja udah koko pergi kerja. Tinggalin aja. Nanti malam pulang kerja ambil obatnya. Oh, boleh kayak gitu. Boleh. Oh, sebelumnya enggak pernah pakai BPJS ya. Ya, itu caranya nanti ya. Oh, berarti yang penting kita daftar aja enggak perlu data. Nanti daftar dulu dia, iya. Makanya biar enggak payah, enggak lama nunggu nomor antriannya. Nanti setelah minggu depan dulu ambil dulu rujukan. Baru bisa diproses dia daftar online-nya. Gitu ya. Thank you.
jadi ini setelah daftar itu online, malamnya saya datang itu langsung ke mana? Udah daftar online kan? Malamnya langsung kamar obat. Kamar obat aja. Iya. Tinggal bilang nama ibu aja. Gak ada batasan waktu. Gak ada. Tengah malam pun buka ya dia. Oh. Tinggal ambil obatnya. Oke? Ini minum obatnya ya, ibu ya. Iya. Mau oyong juga? Iya. Oyong. Oke. Tunggu bentar di luar ya, biar kasih resepnya itu. Oke, kasih doa ya. Iya bu, semangat ya. Ya. Jam 7 sampai sekarang loh, wah. 8 jam loh. 8 jam? Ya, jam 7, 8. Tapi masih hidup? Hah, duduk. Masih hidup kan? Hidup lah. Ya udah. Siapa yang kasih napas? Siapa kasih napas? Oh, napas sendiri loh kok. Siapa kasih bisa Tuhan? Bisa buat napas sendiri? Di Tuhan loh ya. Ada bisa buat napas sendiri? Dok. Wah, sambung makan ini loh, baru bisa sebelum makan aku makan ini loh. Boleh? Kok enggak? Aku obat itu nih enggak cukup. Kencing manis lu kasih aku malam mana bisa. Pagi aku udah gatal loh, kencing manisnya naik. Okay. Jadi boleh kan? Tunggu, kita tengok dulu. Nanti kurang, kelebihan obat ibu, drop iya, nanti. Iya. Jorok, tapi enggak jorok lah, ini bisa datang lah. Ini aja, pakai ini? Nah, pagi 4 mili nih? Biasa dulu 5 kok. Mana ada 5? Iya, itu gliben kelamin ya. Jadi, nanti tambah gemuk bu, enggak? Oh, bisa gemuk ah, tapi aku enggak gemuk gitu. Tapi itu tetap lo 3 ya, 3 macam kan? Ya, itu tetap tambah ini kan? Aku mau tanya dok, kok aku kencing sikit-sikit lah kan? Sakit lah, kenapa ya? Nanti kena infeksi pula ibu. Aku pasti infeksi ya lah, itu sakit. Maka 10 kali aku masuk keluar masuk loh, kamar mandi. Ini udah cek gula tadi ya kak? Udah, 126 ya. Maka aku ada makan ini dulu, enggak kan aku pergi cek lain. Kok tinggi kali dokter yang tanya aku. Aku kan pergi sana minta surat kan. Jangan banyak minum malam ya. Malam jangan banyak minum ya. Oh, aku nggak boleh gini. Nggak kena ginjal kan aku? Nggak kena. Ya, aku mau tanya ada kena apa enggak? Kalau ibu mau kita cek sekarang, karena tadi udah cek gula. Mau bayar periksa kencingnya? Mau bayar? Atau tapi bulan depan? Halah, baru ceknya belum 1 bulan kan? Ya. Hal itu aku baru cek ginjalnya. Ya udah, atau bulan depan kita cek. Coba ya. Ya. Tapi sekarang ginjal cantik ya kok, rasa aku makan obat Cina campur. Iya, kok enggak mana tahan kan. Tapi kencingnya biasa lancar, kok ini bisa sakit sikit-sikit. Ada sakit ya? Panas dalam. Bisa. Biasanya infeksi. Oh, infeksi baru bisa gitu ya. Makanya aku enggak kasih obat dulu. Aku enggak sembarangan makan obat. Maka nanti makan itu boleh, nanti boleh. Kena ginjal pula. Boleh. Ya udah lo dok. Oke. Okay. Oke, obatnya ada. Obatnya. Lu kasih aku obat itu. Apa itu? Yang sakit ya. Dimepil kan? Kencing ya? Ada asal kencing sikit sakitnya lu ada kasih obat aku itu. Udah. Itu yang perlu lo. Udah. Oke. Okay. Nah, ya udah ya. Iya, Bu. Kasih banyak ya, dok. Yes. Aku lewat ya tanggal 17 sih. Lewat? Ya, dulu tanggal 17 sih. Oh, iya. Suratnya. Ya aku gitu.
depannya ya. Iya Bu. Iya. Dok, saya mau dong ikut grup. Grup apa? Hati Gembira? Bukan loh, itu tadi tutorial mahasiswa aku. Dia udah mau pergi, aku ntar lagi. Aduh, Nci. Ayo, kasih ya. Aduh. Ini aku harus gasing sebentar ke kampus 1 jam, lalu kesini lagi ya. Hah? Kayaknya ada dari ruangan opname itu. Halo. Halo. Gimana? Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Berat badan? Hari Kamis itu 99 setengah atau 80 98 setengah. 98 setengah. Di puskesmas. 98 ya berarti ya. Bulan lalu kita berat badan? 100. Oh, udah lumayan turun ya. Turunkan terus ya. Iya, lam. Semangat ya. Semangat lah. Harus semangat hidup ini. Yes. Puji Tuhan. Tapi batuknya waktu yang gak dikasih, mau bunyi-bunyi motor nyeok, nyeok gitu. Oh, ada asmanya. Kalau gitu ku konsul lah. Ke apa ya? Karena obat inang tapi ini udah. Tapi terus-terus. Kadang-kadang aja. Berarti kalau dia kambuh dapat minum ya? Kasih obat batuk kerasa sembuh itu. Udah, kalau gak kadang sembuh. Kadang jahe kumut. Karena gak ada obatnya, jahe. Itu termasuk juga kalau pahit tidur lo. Iya. Kurang tidur. Iya. Ada kurang tidur? Kadang mau aku gak bisa tidur. Tapi kalau udah, kadang-kadang kan gak ada uang beli paket. Kadang-kadang kalau kupasang lagu-lagu rohani, ketidur. Ada yang di samping rumah baru masak wifi, ya numpang sama itulah. Oke. Baru enak tidur. Itu bisa juga asmanya kalau kurang tidur. Iya. Ini kasih obatnya ya. Okay. Kita bikin romantis. Okay. Bye. Kasih ya dok. Iya nah. Kan ada yang di luar kan? Kak Linda di luar? Oh, digeser dia. Kemana lagi digeser? Tunggu dulu. Enggak ada pengganti. Terus ini yang terjadi, kena repet terus sama pasien. Bagaimana sembuhnya, Bang Mor? Tarik napas. Bang Mor, tarik napas. Ada enggak napasnya? Ah, sore ya. Habis dapat. Enggak ada hasil apa ya satu. Jam 4. Ancua. Ane suya. Hah? Tinggi 106, Pak. Aku congok kok. Kayak mana, dokter? Mau kasih naik dia punya dosis. Insulin ya? Nah. Enggak lah, enggak mau naik lah. Aku jaga lah main latang, oyong lagi. Belum pun ditengok berapa? Satu enam. 164 tadi. Terus darah tinggi. Dia tuh enggak dokter dia punya obat pengencer darah hari itu kan enggak dikasih karena enggak ada barang. Kosong memang. Kosong. Ya. Aku pergi jalan-jalan congok, pergi perapat sama kakak, makan terus. Ya tinggi yo. Oh. Tinggilah. Ini sekarang. Kalau mau dapat insulin yang rijodek harus cek HbA1c. Hah, HbA1c. Maksudnya cek darah. Satu C yang cek darahnya ini enggak ditanggung BPJS. Oh. Hujilut cek ini itu lah mak, bukan sih. Ada enggak cek? Tahu dia sudah harus. Tahu lihat nanti bulan depan ada tuh. Boleh. Bulan depan aja. Berarti ini dapat insulin yang 3 kali suntik. Oh. Jadi kayak mana nih pak tuh? Ya udah kalau misalnya mau bulan depan dicek. Kalau sekarang cek kayak mana? Bisa. Bisa. Cek. Jadi mana aja. Nih dicek? Cek mana? Di bawah, di bawah. Kena berapa ya biaya? 300. Oh, 300. Oh, ya kemarin suntiknya berapa angkanya? 28. Berarti nanti naik suntiknya jadi 30 ya? Bisa. Bisa nanti. 28 enggak bisa. Nanti enggak turun gulanya. Aku congok, dokter. Ya, siapa suruh congok? Oh, jadi dokter. Oh, jadi sekarang suruh cek langsung ini langsung cek. Iya. Enggak puasa enggak apa-apa langsung. Enggak usah. Puasa. Jadi 30.
sama obat tensi sama vitamin ya. Dua delapan ah, tolong. Dua delapan aja. Ah, nah, jangan congok ya. Ah ya ya ya, aku jaga. Ini mau minum kok minum, itu kadang pang. Haksi haus. Haus atau kencing manis, haus atau? Bukan lo, itu bukan gara-gara kencing manis haus. Kurang duit. Coba banyak duit, nggak haus. Iya. Ya kan? Dia tuh kan tidur nggak bisa nyenyak dokter, asik mau ke kamar mandi, asik mau kencing sikit-sikit gitu. Itu artinya kebanyakan minumnya. Makanya jangan banyak minum malam. Iya. Ya? Oke? Okay? 28 ah. 28. Ah, aku jaga, makan sikit-sikit ah. Ini langsung ke bawah. Tunggu kasih surat. Kamsia. 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 Iya, mau A1. Iya, ya, aku mau. A1 C. Iya, Kamsia. Iya, Ma. Iya. Ini nak minta satu saya di sini. Congok buat makan. Rakus. Hilangin panic anxiety. Itu tadi Bang Mor, tarik nafas, bilang apa? Terima kasih Tuhan, saya masih hidup, ya. Halo, Ancwa. Biasa. Wah, kok tambah cantik hari ini? Makan. Hah? Baik banget. Bah makan lah, masa nggak makan? Udah makan. Belum lah. Enak. Enak lah. Dimakan. Oh udah dimakan maksudnya, udahlah. Oh. Mana mungkin nggak enak, apalagi gratis. Ada keluhan buat sepin? Ada. Apa? Pusing. Pusing. Tiap hari pusing. Gak bisa tidur. Gak bisa tidur juga. Kenapa? Kurang duit ya? Enggak lah. Jadi? Mikir apa? Pusing gak bisa tidur. Iya. Kita pusing gak bisa tidur itu karena apa? Karena kita banyak berpikir. Pikir. Iya. Apa yang paling sering dipikirkan orang? Kalau bukan uang. Nah. Jadi? Cici pikir uang? Iyalah. Iya ya. Jadi selama ini dari siapa uang ya? Anak. Dari anak ya. Tapi kan cukupnya uang ya kan? Cukup makan lah. Jadi masih mau cukup apa? Mau beli helikopter? Beli apa dia? Timor Leste. Hah, mau beli pulau Timor Leste? Mau beli pulau? Hah? 271 triliun cukup? Cukup? Cukup. Astaga, kalau segitu dibilang cukup, berapa lagi dibilang berlebih? Tarik nafas. Ah, ada nafasnya? Ada. Siapa kasih? Tuhan. Tuhan, bilang apa? Kasih. Lagi, tarik nafas. Bilang apa? Makasih, Tuhan. Apa rasanya? Enak atau enggak enak? Enak. Enak. Maka supaya bisa tidur malam, mulai cek, nanti malam apa campur pak nanti dicek sama Cici ya apa Kak Samsila mulai nanti malam tiap jam 9 masuk kamar ya. Tarik nafas bilang terima kasih Tuhan. Tarik nafas bilang terima kasih Tuhan ya. Oke ya, kasih ya. Oke, semangat. Nanti aku tanya ya samuratnya ya, mau cek kan. Oke, tambah obat apa tuh? Apa tuh? Jadrara ada? Ada. Ada yang 100 nanti, Astika namanya ya. Tapi kalau lagi kosong, berarti lagi kosong itu. Tapi kalau ada ya syukur ya. 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 Ibu ini ada cek asam urat? Mau cek asam urat? Udah pernah. Oh, udah pernah. Udah. Nanti Bu. Urat, Bun. Tunggu oh, berapa bulan juga lagi? Udah bulan depan aja, nanti nunggu lama kali. Ya. Ya? Ya. Oke, okay, bye. Iya. Kasih. Iya, Bu. Semangat. Ya. Oke, okay, Tuhan berkati. Mau pamit. Jangan lupa kerja. Suka gelisah ketika mau tidur. Jantung berdebar-debar panas sama menurut dok. Bang Mor. Mulai nanti malam. Jam 9 malam sampai jam 10 malam. Tarik nafas, bersyukur aja. Kalau mau sembuh. Selamat sore. Gimana Bu? Aman? Cuma tadi karena
baru siap. Ngapain nih gulanya segini nih? Itu baru aku bilang, aku baru makan tadi sebelum ada 1 jam baru makan nasi. Terus pagi Bu, makan apa? Makan. Yang 2 mili? Makan terus aku makan di balap, abis balap udah dari jam 9 sampai... Di balap, Bah. Dibeli bapak, gimana dimakan lah. Dibeli bapak? Bilang sama dia, kau mau aku gak panjang umur ya, bilang. Ganti. Mau ganti ya? Maka dibuat terus aku naik gula ya? Kasih aja lah dok kalau mau ganti dia dok. Betul-betul. Maka bilang abis makan astaga aku nanti mau cek darah pasti naik lah gula aku ini gitu. Dan tapi ini aku naikkan aja lah jadi 3 mili ya. Is. Karena ibu agak kurus. Hah? Biar agak gemuk sih gak? Mau gemuk sih cuman. Nah, udah 3 mili. Ya. Jadi yang mesti ada obatnya di rumah tuh belum meprit apa ada? Ganti lah. Ya kan? Ini sebulan gak ibu nih? Enggak, aku kemarin memang udah berapa bulan enggak kontrol kemarin. Enggak, enggak kontrol katanya. Mati rujukan ya? Iya. Oh, berarti kenapa kata kamu datang? Jauh kali aku ke puskesmas, males kan aku jauh. Kemana? Suaminya kerja di sini pun. Kami enggak apa katanya dari puskesmas lagi rujukannya gitu ambil enggak, langsung ke Pari aja gitu. Kakak di mana, Pak? Di Sering. Sering ya dekat rumah ya, kok cepat. Di Bandar Setia tinggal terus kan. Oh, di Bandar Setia? Iya, ujung kan, ujung apa? Ada kan pertanyaan lagi? Enggak, makanya. Oh, Allah. Oke. Jadi kayak mana? Jadi kayak makan. Naik, dinaikkan. Naiklah 3 mili ya. Seminggu aduh. Ini, ha. Baru minggu depan kita cek lagi gulanya ya. Oke, dok. Ingat ya, pesanku ya. Kalau dikasih sama Bang... Bang Gus. Kau mau koin lagi? Iya. Ganti lagi. Mau ganti dia dong. Hah? Bilang gitu. Enggak, kalau memang mau aku gasih kan, kasihin aja dong. Jadi malah sih. Udah tinggal sakit-sakitnya udah gak apa-apa, gasih. Mentang-mentang sang-sang sakit. Kalau memang mau aku kasih aja dong. Udah dong ini. Oke, Bu. Oke, Bu. Iya, Bu. Iya. Ah, selamat sore. Suljadi apa? Suljadi pasien dokter. Iya, dapat. WBC. Enggak. WB. Ini kan mau donor, Dok. Kalau donor ya enggak usah 48 jam. Ini kan. Oh. Ini kan di PMI kosong, Dok. Jadi ada keluarganya yang mau donor. Oke. Kalau biaya kan dari BPJS. Terus ada dokter Dedi. Jadi kalau WB ini berarti darah segar lah. Iya, darah 6 jam. 6 jam ya? Iya. Ini ya? Iya, 6 jam. Oke, Dok. 2 B ya. Ya. Pokoknya kita usahakan lah, Dok. Kalau mudah-mudahan bisa pendonornya. Iya. Ya, boleh. Oke, Dok. Terima kasih. Makasih, Bang. Habiskan aja nih. Oh, sudah di sana. Iya, ya. Habiskan. Banyak donor di kalah. 1 B pun enggak ada, Dok. Iya, ya. Oke, Dok. Ya. Oke. Iya, ya. Kita habiskan nih, Dok. Berapa lagi? Ini. Kalau memang udah pasien lama ini ada habiskan. Siapa tuh? Enggak. Enggak. Ada yang makan kacang. Metformin aman. Metformin aman ya. Pasienku udah 1000 udah saya pakai metformin aman ya. Udah buka puasa. Gak tahan nengok kacang yang dikasih nenek tadi, Bang Fahmi. Oke, Bu Murtia. Sore, Dok. Selamat sore. Apa kabar Ibu Eng? Tambah cantik aja. Gula tambah naik. Udah selera makan ya. Bukan. Apa sobat? Waktu kami awak pulang lebaran itu kurasa obatnya entah nggak diminum. Oh iya ya, berarti tetap aja obatnya ya. Kayak biasa ya. Tapi ini dok, perutnya sering sakit. Sakit, sakit. Sakit ya. Itu perutnya sakit karena asam lambungnya naik. Ama. Kenapa asam lambung naik? Jawabannya cuma satu. Karena kurang bahagia. Iya kan? Kenapa ibu kurang bahagia?
Ya, cuma anak jauh kan, kok dia mau pingin kemana-mana. Nggak ada orang. Anaknya perempuan sini kan nggak gitu apa kali. Oke, sekarang coba Ama tarik nafas. Nah, udah? Ada napasnya? Ada. Siapa kasih? Ini bilang mana aku kasih. Bukan dari Tuhan, napas. Dari Tuhan. Nah, bilang apa sama Tuhan? Kamsia. Ah, itu obatnya. Jadi kalau naik asam lambung, Ama tarik napas. Kamsia. Oke? Coba deh. Tapi kalau nggak tahan lagi, baru minum lansoprazol nih. Ya? Jadi obatnya tetap aja, kayak biasa ya. Oke, Ma. Semangat, semangat. Kamsia. Iya, Ma. Kamsia, Kamsia. Gak usah tidur siang. Kalau tidur siang kita nanti jadi susah tidur malam. Coba gak usah tidur siang. Rangku pas ngantuk sakit. Relax aja Bang Fami. Tarik nafas. Bilang alhamdulillah ya. Tarik nafas. Bilang terima kasih Tuhan saya masih hidup. Minum metformin bikin mual. Kalau yang perutnya nggak tahan, boleh di stop metformin. Hanya kalau perutnya nggak tahan, boleh di stop metformin ya. Horas, Namburu. Apa kabar? Puji Tuhan, Mbah. Gimana? Bahagia? Bahagia selalu. Puji Tuhan. Ada keluhan Namburu? Gak ada, tinggal. Aman ya? Lambat aku ngambil obat. Oh iya ya, dari mana aja Namburu jalan-jalan? Tapi kawin anak itu. Oh, di mana? Di apa, di Padamudan sana. Oh. Isma Merendal itu. Oh, Isma Merendal. Isma Merendal. Soalnya aku hari tanggal 19 kan. Hari ini aku gak makan obat. Berarti obat tetap ya? Iya, obat tetap. Nomor ya, kayak biasa ya. Iya. Oke, okay. Kalau gak ada keluhan, aman? Sampai bulan depan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Nambu, Naburju. Naburju. Hahaha, Namburu. Horas, horas, Namburu. Betul. Kalau panik, cemas, takut, muncul rasa mual, pengen muntah, betul. Itu betul. Caranya apa? Ketika muncul itu tarik nafas. Lalu bersyukur lagi, ya. Cek gua tadi ngendo. Hmm? Win, foto kan dulu hasil urinnya Pak Marwan itu. Tarik nafas dan bersyukur. Makan sendiri ya. Kacang, Kak Nur. Cek gula pun 50. Cek gula mana 50? Di bawah loh. Oh, pengeringan cek gula 50. Namanya rumah sakit loh bapakku. Bukan kami yang bikin itu. Bukan Dr. Joseph yang bikin. Udah cek gula tadi dia rupanya. Oh, apa sih? Tapi suruh, aku kok mana tahu. Iya, 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 iya. Normal, sudah. Ya, belum siap sini. Udah, terima. Punya Pak. Belum puasa positif 3, Pak. Ah, memang sakit gula, Bapak. Ya. Gula. Iya. Jadi itu yang membuat kencing-kencing. Oh. Apa obat tapi gula, Bapak? Gula tadi 120 ini. Ya, saya tengok dulu obat gula Bapak. Metformin sama Gliben Kamek 2,5. Ku ganti obatnya ya, biar ya dapat yang dari BPJS. Iya. Ya.
Di metformin sama galpus. Nanti uangnya sini aja bareng sama saya, Pak ya. Jadi berarti ini nggak bisa, nggak boleh makan lagi. Jangan lagi Pak, yang ini aja Pak. Hmm. Kalau itu kan beli Bapak. Beli ya. Iya mahal. Iya mahal. Tapi ini cuman banyak pula kau di rumah. Jangan ada, digabung Pak, nanti. Ada enam papan. Enam papan lagi. Iya. Gimana itu? Ini kalau bisa dibalikkan, balik. Gak mau apotek. Ya udah janganlah disimpan aja tuh Pak. Hah? Disimpan. Simpan. Karena nggak boleh, nggak mungkin digabung ke obatku. Iya. Nanti drop dulu Bapak. Wah, gimana ya? Atau Bapak mau habiskan itu dulu? Hah? Boleh. Ya udah, ini obatnya tetap kuresep. Iya, boleh. Habis dulu punya Bapak baru makan punyaku ya. Hmm, iya, boleh. Jadi ini obat sebulan ku kasih ya. Karena begini, obat ini pun bisa juga turun dia. Iya, memang. Bujinya tadi 120 tadi. Iya. Gula. Itu pun mau itu juga ku kasih sama Bapak. Oh, itu juga ya. Iya, iya. Iya. Tapi namanya lain, yang tersedia di BPJS kan beda. Oh, beda ya. Ya. Jadi obat sebulan aja ya, Kas ya. Iya, iya. Di sini dapat ditukar enggak? Obat itu. Enggak lah. Enggak lah, Pak. Beli di mana? Beli apotek. Apotek mana? Apotek ini Garuda samping Garuda barisan enggak apa? Coba lah ke sana balik lagi. Kalau enggak bilang tukar sama vitamin lah, bilang. Entah berapa pun dapatnya, bilang. Mahal pula 74.000 loh per papan. Itu makanya kalau tukar vitamin boleh dapat berapa, enggak apa-apa rugi, bilang. Ada minum obat darah tinggi? Ada. Apa Pak? Wah kurang tahu namanya. Tensi Bapak biasa berapa paling tinggi? Tadi 120. Ini tinggi soalnya 152. 152. Itu jadi keluar nih? Cepat jadi? Hah? Ini masa nggak jadi? Soalnya udah stop 40. Hah? 40. Apa yang 40? Itu jadi keluar. Iya. Ini sempat ya? Stop ya kan? Udah aku bilang tadi. Oke. Okay. Ini nanti dari aku aja Pak obat tensinya. Iya 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 iya. Pokoknya semua obat Bapak stop ya. Stop ya iya. Oke Pak. Oke. Sampai bulan depan ya. Bulan depan. Tunggu bentar di luar ya. Iya iya. Iya Pak. Masih dok. Iya Pak. Sejam lah. Udah close? Udah. Oke. Okay. Nanti kita jumpa lagi kalau yang sore. Ini karena aku harus ke kampus dulu. Ibu. Ada harus ngajar sebentar 1 jam lah kira-kira baru balik lagi ke Metodis ya. Jadi thank you semuanya yang udah tetap join, sabar menunggu. Semoga banyak yang bisa terjawab, apa pertanyaan yang belum terjawab titipkan di WA, kirimkan ke WA aku, nanti pada waktunya akan aku balas ya. Jadi thank you. Diusahakan live lagi ya. Bye.